Teman-teman semua, balik lagi sama aku Sarah Rifka Rahmati di channel YouTube STFI Bandung. Nah, kali ini kita akan melakukan pengujian kelembaban menggunakan Moisture Balance Precisa XM60. Moisture Balance merupakan alat untuk mengukur kelembaban air yang menggunakan prinsip gravimetri, dilengkapi oleh water pass sebagai indikator keseimbangan. Lalu ada wadah sampel untuk meletakkan sampel, holder sampel untuk penyangga tempat sampel, lalu ada display, dan beberapa tombol pengaturannya. Untuk teknis penggunaannya, pastikan alat pada posisi seimbang dengan melihat indikator water pass. Lalu, pastikan alat terhubung dengan arus listrik. Kemudian, tekan tombol power. Selanjutnya, tekan tombol tara. Dan tunggu hingga tampilan pada layar menunjukkan angka 0. Kemudian, buka penutup alat dan letakkan sampel pada wadah sampel. Pada pengujian kali ini, saya menggunakan sampel sebanyak 1 gram. Pastikan sampel merata pada wadah sampel. Tutup alat dan tekan tombol start. Suhu yang digunakan 105 derajat Celcius. Disesuaikan dengan titik didih air, tunggu bunyi pada alat yang menandakan berakhirnya pengujian. Hasil dapat dilihat pada layar dengan kadar kelembaban air sebesar 6,61%. Demikian video kali ini mengenai pengujian kelembaban menggunakan Moisture Balance Precisa XM60. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.